PDI disponsori oleh Stereo Flow dan Stereo Flow Art. Thank you ya. Hai, saya. Good night tuh. Good night. Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi PKXD. Ini aku kasih ini ya. Izin kasih apa namanya ya? Izin bikin video juga ya. Nah, juga ya. Scan prom. Nah ini ya, izin promosi juga ya. Nice. Nah, kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Ya, kita udah ini ya. Nah, kita udah ini juga ya. Tapi BTW ya, kita udah ini juga ya. Sekarang kita ingin ngasih tahu aja pada kalian ya, untuk semuanya ya. Gak apa-apa kan? Oke, nah udah dapat izin dari pihak Stereo untuk bikin video dan ya kita udah dapat izinnya. Oke, aku tanda ini aja ya. Oke, siap. Dah, yuk. Nah, sekarang kita akan main game ini lagi PKXD. Nah, sekarang kita ingin kasih tahu pada kalian tentang barang pet yang terbaru dan sebenarnya sih nggak baru-baru amat sih. Lihat, kita lihat dulu. Oh, selected pet ini maksudnya apa nih? Oh, ini yang nanya. Terakhir aku sudah tanyain ke pihak Stereo Flow tentang banyaknya ini ya, pet-pet yang ini. Ini sebenarnya sih BTW ya, pet-pet ini sebenarnya udah lama banget saya inginin. Cuman karena pada saat itu ya, pet-pet yang ini juga ini ya, apa namanya, pet-pet ini ya, di saat saya lagi kekurangan dana ya, mau gak mau kita harus ngaku ya, rela untuk tahan dulu gitu. Meskipun mungkin kita bisa tahu sendiri kalau mungkin, tunggu bentar, pet-pet ini mungkin ada lah di area sini. Cuman lupa terakhir kali kita ingin petnya di mana ya. Itu masalahnya, aku lupa terakhir pet-pet yang itu di mana gitu lah. Lupanya di situ. Ah, di sini ada nih, tapi masalahnya ini pet-petnya 1, ini masalahnya 10, bisa 60 lebih lah, adalah hampir 100-an. Mohon maaf ya Namo. Mohon maaf, bentar ya. Ini kalau kita lihat ya, cheer bear ini emang bagus itu. Dan emang harusnya sih seperti itu gitu loh. Oh ya, BTW tentang cheer bear ini emang bagus dan segala macamnya ya. Dan harusnya sih ya gitu. Masalah iniannya. Dan ya, seperti biasa kalau kalian mau ini ya silakan aja. Dilihat aja dulu untuk sekarang. Belum ada sesi nanya juga sih. Ini yang pertama ya. Ini untuk apa si iniannya ya. Tunggu, aku lihat dulu yang bagian duanya. Mohon maaf, bentar ya. Kan pet pot nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Togetherness, oh iya. Nanti kita akan coba tanyain togetherness bear-nya nanti. Oh iya, aku tanyain dulu. Tapi besok ya, gitu. Gimana? Gitu aja ya, karena emang harusnya kita bahas semuanya tapi kecuali satu, nanti baru kita bahas satu persatu karena emang ini bukan gua beli ya, tapi kita emang versi tuker-menuker aja. Tapi gak apa-apa sih, it will be okay. Tapi tolong jangan manfaatin gue ya, karena gue dapat ini juga bayar, bukan murah ya, tapi at least gue ada usahanya sedikit. Weh, kalem Grumpy Bear, kalem. Gua tahu lu mau ngomong buset dah kayak om-om di Plants vs Zombies. Bisa-bisanya kayak gitu. Oh iya, BTW kita tanyain dulu untuk apa? Togetherness Bear-nya ya, tanya dulu ya. Oh iya.
Oh iya. Nah, aku tanya dulu ya. Oh ya, untuk togetherness ya. Togetherness bear. Harganya berapa? Nanya dulu. Nah, aku tanya dulu ya ini Anya ya. Karena gua nggak mau tiba-tiba tiba-tiba bilangnya ini itu dan segala macamnya ya. Karena aku harus mastiin dulu inannya di mana gitu dan bagaimana bisa ini begitunya ya, oke. Dan harusnya sih aman-aman aja. Ini aku ngomong juga ya buat kalian aja sih, buat kalian-kalian juga. Karena emang seseru itu kok apa namanya PKXD kalau kita bisa bagi-bagi pet. Saya nggak akan kasih tahu ini di mana, tapi aku akan kasih tahu pada kalian tempat yang bagus, amanah dan bisa dipercaya untuk kalian kalau mau beli pet atau bahkan mau bikin art commission. Tentu saja Stereo Flow Art. Ya, kalian bisa mencari pet-pet kamu yang bagus sesuai keinginanmu di Stereo Flow Art. Tinggal cek aja list-listnya di situ dan harusnya kalian bisa menikmati semuanya. Caranya gimana bang? Ya tentu saja dengan cara kamu cek aja Stereo Flow Art seperti yang aku tunjukin sekarang ini ya. Nah sekarang kita akan tunjukin tanpa ini ya. Nah gini aja ya, Stereo Flow Art. Nah harusnya sih ada ya Stereo Flow Art. Lalu kita cek di sini. Ini kalau kita pakai di PC ya, kalau di Android beda, tapi mungkin tampilannya mungkin yang nggak terlalu jauh dengan ini. Kita cek jual pet. Nah di sini kita tinggal cek aja di sini jual petnya gimana. Nah setelah itu kita cek aja listnya apa aja gitu, cheerbear dan dah sampai situ ya. Atau kalau kamu mau pet penggabungan, tinggal cek aja itunya dan kecuali togetherness bear bisa 35.000 ya. Ini penggabungan kecuali togetherness bear. Kenapa? Karena togetherness bear ini emang lumayan langka gitu. Dan kita bisa lihat dan untuk info stock petnya. Terus ini ada beberapa pet lainnya nih. List petnya ada banyak nih. Tobias, Bruce, Superkosa, Faiska, Pangaluluka, Boto, Pumps, Rubah Kitty, Dog Kitty, Sonic, Kuromi, Blob, dan bahkan Rubah Mentari Sore. Gitu. Ini untuk petnya ya. Kalau untuk komisinya gimana, Pak? Nah, ini dia. Lu tinggal seret aja ke kanan dua kali. Seret ya, tinggal usap. Nah, ada syarat dan ketentuannya. Make sure lu baca ya. Oke. Terus ini ada normal art. Tinggal cek aja, baca aja itunya. Terus CB artnya berapa. Oke. Terus setelah itunya ada apa namanya, stiker headshotnya juga ada, YCH emotnya juga ada, half bodynya juga ada, dan full body ada ya. Ini untuk couple artnya, YCH stiker, tinggal cek aja. Yang art simple yang minum susu ada, terus art pentol. Oh ya, BTW untuk art pentol ini, terima kasih juga ya untuk Stereo Flow. Kenapa? Karena dengan bantuan Anda dan sedikit pengubahan dari pihak saya, apalagi di bagian baju, kaosnya si Rex itu yang aku pernah pesen itu dipuji satu dipuji loh. Terima kasih Stereo Flow. Ini aku kasih satu apa namanya respect kepada Stereo Flow karena andalah bisa membuat apa namanya semuanya jadi lebih baik. Terima kasih Stereo Flow atas semua artnya. Meskipun aku harus ubah sedikit karena ketidaksesuaian itu sih di bagian kaosnya aja sih. Tapi enggak apa-apa. Ya, at least kita bisa bekerja bersama-sama dalam membuat sesuatu hal yang jadi lebih baik lagi. Dan itu sudah pasti sih. Itu sudah bagus sih. Dan lanjut aja ke logo. Tunggu bentar. Sekalian kita cek dulu iniannya. Bentar. Oh, maaf. Bentar. Ini art pentolnya. Nah, sekarang kita langsung ke logonya. Kalau logonya, ya bisa. Lu bisa coba ke Stereo Flow Art. Untuk mintalah buat dibikinin. Ini harganya 20.000. Terus untuk maci artnya tinggal dicek aja harga berapa ya. Ini bagus banget. Terus frame icon art saya juga udah buat pada saat perayaan 13 tahunnya RDR Indonesia, RDR Indo. Bagus banget ini. Gua akuin bagus banget. Terus untuk nah ini ya.
kalau kalian masih ingat dengan kayak Surya 27, Stereo Flow, Putri Isti, Fans, dan juga Red Power. Nah, semuanya yang dari apa namanya? Sampul-sampulnya ini atau bahkan logonya bisa dibikin nih oleh Stereo Flow. Nah, kalian bisa cek aja di situ. Lalu untuk paket hemat YouTube-nya ini, ya bisa lu bisa iniin. Nah, ini bisa dibikinin. Nah, ini paket hematnya ya, paket lengkapnya lah gitu loh. 20, 20, 25, 40. Tapi kalau lu beli 80.000 ya lu dapat semuanya ini, 4 ini, oke? Dan satu lagi, kalau mau cuman banner doang, nah ini 20.000. Tapi ingat, ini untuk size TV. Kalau ini untuk size desktop ya. Tapi kalau untuk size TV beda-beda, oke? Harga ini juga tidak termasuk logo dan karakter. Ingat ya. Untuk yang banner YouTube saja. Hanya background saja, oke? Tapi kalau mau paket hemat bisa ke sini, paket hemat YouTube. Untuk size TV bisa beda, mungkin aja 100.000 atau 120.000, I don't know. Tapi dari yang size desktop, ini untuk size desktop aja sih. Tapi kalau untuk size TV, beda-beda ya. Gitu, dan untuk semuanya ya gitu. Tapi ingat ya, make sure lu harus ingat jangan nge-spamming atau bahkan nge-scamming dia, oke? Saya minta tolong pada kalian. Kenapa? Karena ini udah kejadian loh. Nggak cuman satu artis yang commission artist ya. Saya tahu kalian mau bikin fan art commission ya. Fan art ya, ke art commission, tapi bukan berarti lu minta gratisan gitu loh. Kecuali kalau mungkin ya lu apa namanya? Kebetulan ya dia punya event dan kebetulan hadiahnya gratis ya. Enggak masalah kalau ada event ya dari dianya langsung, tapi bukan berarti lu minta gratisan ya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ingat itu baik-baik. Ini dalam makna ya, tidak ada gratisan di dunia ini gitu loh. Semuanya pasti ada bayarannya. Itu yang aku bisa omongin pada kalian ya. Itu aku langsung omongin. Sorry banget ada inannya lebih lama, tapi gak apa-apa. Ini aku ngomong juga inannya. Oke, ditunggu ya. Ditunggu ya. Aku udah omongin ke pihak Stereo Flow tentang masalah itu. Ditunggu ya. Aku udah minta izin dulu ke Stereo Flow untuk masalah dana ya. Ya, aku mau siapin lagi keuangannya ya. Dan harusnya sih aman harusnya ya. Tunggu bentar, aku transfer lagi. Kayak berapa sih? 31. 31 dah. Nah, sekarang kita langsung ganti dengan sesuatu. Bentar ya, emang butuh waktu ya. Bentar. Sekarang kita langsung ganti ke Sunshine Bear. Buset, kayak mak lampir loh. Sorry. Ya, saking senengnya gue. Aku siapin dulu ke dana gue ya. Bentar, aku siapin berapa nih? Itu kan 10, berarti gue kasih ke dana gue berarti sekitar 10 aja deh. 20 deh. Gapapa deh. Ini gak kelihatan kan? Gak kelihatan kan? Enggak ya. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan ya, tunggu. Aku siapin dulu. Mana nih? Bentar, ini. Aman ya, oke mantap. Lanjut, kita langsung ini lagi. Iya, kita udah siap. Saya siapin lagi ya. Ini untuk dana, nanti kita akan ke Stereo Flow ya. Nanti, tunggu, aku siapin amanah kirimannya. Ke Wahyu, ke Wahya. Oke. Oke ya. Ke Wahya ya. Tunggu. Tenang, aman kok. Nice. Kita langsung cek detailannya. Nah, sekarang kita cek detailannya ya. Sorry ya, kita belum mau dulu untuk sementara. Nah, sekarang kita ini dulu ya ke Wahya ya. Woi. Ya, bentar. Salah lagi. Ah, ini dah cukup. Gua udah siapin ya.
Nah, sudah cukup. Nah. Mas, sudah? Oh, wait. Lo, kok hilang? Kok hilang? Oh, emang bug. Enggak apa-apa sih, bug doang. Nah, udah ya. Ini aku kasih ini aja ya. Oh ya, BTW untuk Funshine Bear ini ada perutnya ini matahari. Ini kalau kalian bisa mungkin ya melihat di sini ya, Funshine Bear ya. Gua masih penasaran dengan iniannya sih. Gua masih penasaran sih dengan iniannya sih. Nah, aku sudah ini ya, udah ingin ya. Jadi ya nggak boleh lagi lu bilang oh ini gini gitu ya. Oke. Okay? Please kali ini aja. Oke. Okay? Ini gua lagi ngomong-ngomong ke ini juga sih. Ini ada tiga ya, ini. Kalau kalian bisa lihat Cheerbear ini ada pelangi, harusnya pelangi, yang ini hujan, yang ini mentari, yang ini apa nih? Yang ini mentari, yang ini adalah si apa namanya? Saint Patrick Day, kayak daun-daunan itu. Untuk Cheerbear ini apa nih? Oh, ini kayak balon bagi balon tuh. Oke. Oke. Ini kebetulan ini ya. Tenang aja aku bakal cut nah. Bakal cut kok, apa namanya? Bagian petretnya. Biar penasaran. Nah, gitu aja ya. Ini aku udah omongin ya. Maksudnya. Nah. Ini udah PTP. Gini aja deh. Untuk petretnya ada video nah video lainnya gitu. Untuk video lainnya nah gitu aja ya. Well, oke, gitu aja ya. Udah aku omongin ya. Aman kok apa namanya. Nah gini aja ya. Ya gitu, ini aku sudah ngomongin ya. Aku udah bayar juga sih BTW itu. Dengan itu aja sih. Aku udah ngitung hampir segala lini. Harusnya sih aman. Harusnya. Dengan situasi seperti ini. Eh mana nih. Untuk servernya ini emang dua apa nih. Dua oh kayak dua love. Yang dijadiin satu. Kalau kalian masih ingat dengan dua pasangan cinta sejati. Yang beda gender ya. Itu ya gitu. Iya dong. Mas, sudah. Ini aku ini lagi ya. Nah, sudah. Lanjut. Kita udah ya, kita udah ini ya. Udah ini ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri itu Stereo Flow dan kawan-kawannya. Sudah aman ya, aman ya. Nggak ada lagi ya. Dah aman. Jadi ya ini udah ini ya. Oke, semua oke. Semuanya nah. Semuanya udah masuk kok nah. Kok. Nah, udah ya. Jadi jangan ada lagi orang yang nanya-nanya pada gua, "Wah, Bang, lu petnya di mana dan segala macamnya." Aku pasti bikin video terpisah, udah pasti, dan itu akan jadi promosi dua langsung ya. Jadi ya lu enggak perlu lagi ininya ya. Dan untuk apa namanya server ini udah ya. Ini untuk sesi servernya udah. Sekarang kita langsung ganti yang lainnya. Oh, wait. Satu, dua, tiga, empat. Oh ya benar, enam ya. Benar. Wih, ini yang paling seger suaranya. Nggak ada tuh kata. Oh,
pet yang nakut-nakutin gitu, nggak ada. Udah ya, ini benar-benar kalau kalian bisa lihat ya, ini untuk apa namanya Good Luck Bear ini, kalau kalian masih ingat dengan mungkin ya Mr. Thank You atau Mr. Good Luck. Tunggu aku cek dulu Mr. Good Luck ada nggak ya? Mr. Good Luck ya. Mr. Good Luck. Ada sih. Mr. Good Luck ada nih. Namanya Fedor Balvanovic. Ya anggap aja itu dia orang hebat lah, Mr. Good Luck gitu. Jadi ya mungkin dia itu aja lah. Terus untuk apa lagi ya? Untuk masalah iniannya aman ya. Nanti untuk Togetherness Guard-nya nanti kita akan bikin apa namanya ya, versi non promote-nya ya. Untuk versi non promote bear-nya nanti gua akan kasih unjuk semuanya, tapi pokoknya ya semuanya aman-aman aja sih. Jangan bilang gua apa namanya ya, aneh-aneh ya, enak aja loh. Gua di sini beli langsung dari creator-nya jadi aman ya. Gitu. Selalu yang aku bilang kalau gue mau bikin sesuatu ya, gue akan selalu ngelakuin apa yang bisa gue ingin ya. Dan harusnya sih aman ya. Dan apalagi nih. Ya, ini daun dan semuanya senyum dan ini harusnya membawa keberuntungan. Kalau kalian masih ingat dengan kucing yang gini, tunggu aku inin dulu. Ntar ya, aku sekalian dulu ya. Gini. Harusnya sih aman ya. Oh, udah ini. Tinggal satu lagi. Mana nih? Oh, ini dia. Satu lagi ya. Satu lagi. Togetherness Bear. Nah, ini dia. Wah, anjir. Ini tiga sendiri. Tapi nggak apa-apa. Keren ini. Togetherness Bear-nya ini udah bagus ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini salah satu Togetherness Bear yang bagus ini ya. Warna-warni dan segala macamnya. Tapi aku nggak tahu ini lambang lagi badug atau apa, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sih ini warna keceriaan dari untuk anak-anak gitu. Itu yang aku bisa omongin ke kalian semuanya. Dan hujan nggak ya? Gua nggak tahu demi Allah. Yang aku tahu apa namanya semuanya baik-baik aja sih. Yang aku tahu ya, tapi aku nggak tahu. Ini aku beneran ngomong gini bukan karena aku sok tahu ya, bukan. Tapi aku pengen tahu dulu. Aku salah ngomong kan, aduh lupa aku tahu. Dan untuk proses apa? Proses komplitnya ini di sini bilangnya apa? Ini ya. Butuh nggak ya gua ini? Gua omongin nggak ya? Ah, diemin aja deh, ntar gua kena lagi, aduh, lumayan nih, biarin aja. Nggak, ini aku omongin ini aja, biarin aja deh, cuman bak kecil doang ya. Nggak akan ngaruh juga buat semuanya sih. Dan untuk, oh ya, Togetherness Bear-nya ini kan emang bagus sih. Tapi untuk yang Togetherness Bear-nya ini aku nggak bisa jawab apakah ini lambang dari lagi batuk atau gimana. Nah, itu aku nggak akan bisa ngejawabnya ya. Aku yang paling ingat itu kalau nggak salah ya si apa namanya game sebelah ya, si Play Together bisa bikin versi iniannya nih. Nih harusnya ini nggak seperti ini, harusnya ini nggak seperti ini tuan, harusnya harusnya nggak seperti ini tuan, harusnya tapi nggak apa-apa. Ah, fuck. Ini apa nih? Aduh, ini lagi. Ah, fuck. Wah, fuck.
Ah, fuck. Mana kaget aja aku. Ini sebenarnya apa sih ini? Itulah. Menurut saya sih ya, nah ini. Harusnya sih, harusnya ya, ini harusnya ya dibikin versi apa namanya ya, versi PKXD-nya gitu. Ya, karena ya Play Together udah melakukannya, jadi ya mau gimana? Susah lah. Gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba minta harus begini begitu, nggak bisa. Yang ada lu kena masalah gitu. Yang jelas itu sih yang aku bisa omongin. Dan masalah ini apakah berhasil apa kagak ya itu tergantung gimana kitanya juga sih. Dan untuk togetherness bear-nya ini bisa kalian cek aja ke orang-orang yang jual pet. Tapi pastikan orang-orang yang ingin jual pet itu benar-benar memiliki komitmen yang tinggi ya. Jangan sampai lu udah ngeluarin duit sangat banyak tapi lu nggak dapat apa-apa alias kena scam. Percayakan aja ke Stereo Flow Art, karena Stereo Flow Art nggak cuman sekedar art, dia menginspirasi dunia. Gitu aja dari saya, Kesala Merderindo. Video ini disponsori oleh Stereo Flow dan Stereo Flow Art.